Halo teman-teman, aku Yesaya Abraham. Di sini aku berperan sebagai Ben. Karakternya Ben ini lebih ke laki-laki yang agak bodoh kali ya. Soalnya dia ini tipe orang yang mengisi kekosongan untuk Ella. Dia orangnya tulus banget, nggak perlu dia ngebantu orang, nggak perlu ngelihat hasilnya apa di akhirnya. Karena dari awal pun di saat dia ngebantu Ella, di saat dia ngebantu Joe, dia tulus aja udah. Karena yang dia pikir adalah ya mereka teman-temannya Mora, teman-temannya gue juga gitu loh. Jadi Ben ini ngomong kayak, lu tau gak sih sebenarnya ternyata enak banget ya jadi kita seorang anak-anak yang kerjanya cuma makan, tinggal sekolah, tinggal jajan, sedangkan orang tua itu adalah sosok yang sebenarnya berjuang di luar sana. Paling menarik, El, alasannya karena, El, lu mau aja dibuntingin, El. Buset deh, El, lu mau aja rahim lu dipinjem-pinjem gitu loh. Gokil sih, kalau misalkan ada orang yang kayak Ella mau dipinjem rahimnya. Karena ceritanya komplit banget yang pertama. Ada kekeluargaannya, romansnya ada, terus di sini juga banyak banget pesan yang bisa diambil. Komplit. Jangan lupa untuk nonton Dear Joe, Almost Is Never Enough, The Series, di Viu, dan jangan nonton bajakan.